9 itu berarti ada 9 orang. 9 orang siapa? 4 dari kalangan nasionalis, 1 utusan dari luar Islam, 4 dari kalangan ulama. Di sebuah persidangan disebut dengan sidang PPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jelas apa jelas? Yang hadir dari tokoh nasionalisnya siapa? 1 Bung Karno, 2 Bung Hatta, 3 Bung Yamin, 4 Ahmad Subarjo. Dari luar Islamnya siapa? A.A. Maramis. Disebut A.A. kalian kurang Garut. A titik A itu singkatan. Singkatan dari apa? Kepanjangannya Alexander Andreas Maramis. Jadi agamanya agama kita bisa belas itu. Allah. Kemarinnya saya bisa belas ya. Ini nggak jadi terusin apa jangan nih? Nggak jadi terusin jangan. 5 menit ya. Nong wayang subuh. Garut dilawan. Alhamdulillah. 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 Dia tadi di pohon dari dari kalangan nasionalis tadi Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Ahmad Subar Subarjo. Dari kalangan orang di luar Islam siapa? A.A. Maramis, A. Alexandrias, Alexander, A nya Andreas Maramis. Dari kalangan Islam siapa? 1 Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari utusan Muhammadiyah. 2 Kiai Haji Wahid Hashim, tiada lain tiada bukan putranya Hadrat Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ali radhiyallahu anhu. Itu sandari anku. Luar biasa sekali. 3 Kiai Haji Abu Salim dari Syarikat Islam. 4 siapa? Abi Kusno Cokro Sujoso, keluarganya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini siapa? Gurunya Bung Karno. Karena teh model kiai teh. Ari ayeuna anu ngaku pengikutna malah musuhan kiai. Ya Allah, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Berdebat siang malam. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, Abi Kusno Cokro Sujoso, saudara, berdebat siang malam. Bung Karno mengusulkan Pancasila 1 Juni, Muhammad Yamin mengusulkan, Ahmad Subarjo mengusulkan, ya semuanya tidak ada di ACC, tidak ada yang disepakati, saudara. Akhirnya yang disepakati adalah usulan ulama. Akhirnya yang disepakati adalah usulan ulama. Apa itu usulan ulama, saudara? Pancasila Piagam Jakarta. Tanggal berapa? 22 Juni 1945. Lahirlah Piagam Jakarta yang di dalamnya ada Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan. Nah ini makanya mesti paham sejarah. Ketika Pancasila lahir dalam bingkai Piagam Jakarta, usulan para alim ulama dari NU-nya, dari Muhammadiyah-nya, dari Syarikat Islam, Pancasila sila pertama saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hati-hati, sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul apa betul? Sila keduanya sama dengan yang sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila pertama, ketiganya sama persatuan Indonesia. Sila keempatnya sama kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang beda hanya sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Betul apa betul? Berarti yang menegakkan syariat Islam musuh Pancasila apa bukan? Sudah betul yakin ya. Piagam Jakarta teh lahir tanggal 22 Juli 1845 di jerona aya Pancasila. Sila kahiji teh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Berarti pejuang syariat Islam sebetulnya musuh Pancasila apa bukan? Berarti pejuang syariat Islam musuh Pancasila apa bukan? Berarti pejuang syariat Islam musuh Pancasila apa bukan? Musuh negara apa bukan? Kok sekarang dituding radikal? Ya bejakan, bajet kebejakan kasih omongan. Pariksa di Monumen Nasional, berkas-berkasnya masih ada. Berkas-berkasnya masih ada. Tangan-tangan basah. Bung Karno setuju dengan Piagam Jakarta. Bung Hatta tanda tangan. Bung Karno tanda tangan. Ahmad Subarjo tanda tangan. Bung Yamin tanda tangan. Bahkan orang Kristen yang bernama Alexander Andreas Maramis juga ikut tanda tangan setuju dengan penegakan syariat Islam. Loh kok sekarang dibalik judulnya? Penegak syariat akan di sana. Yang terlihat-lihat menegakkan syariat Islam. Awas, pemecah belah NKRI. Awas, itu musuh negara. Awas, itu Pancasila. Orangnya bin Wajib. Saya bertanya, aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Makanya umat Islam mesti cerdas, paham tentang sejarah agar ini gak bisa dibodohi, betul-betul. Baru ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, sila pertamanya diganti pada tanggal 18 Agustus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila 18 Agustus, sumbernya Pancasila di 22 Juni 1845. Iya, tapi kan sudah diganti, berarti tidak ada penegakan syariat Islam. Baca 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden yang dalam dekrit presiden disebutkan saudara bahwa Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta. Karena sir Pancasila, karena sir saripati Pancasila adalah Piagam Jakarta, berarti ketuhanan yang Maha Esa di situ adalah penegakan syariat agama Islam. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Saya bertanya, siap perjuangkan Piagam Jakarta? Siap bela Pancasila Piagam Jakarta? Siap bela Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Takbir. Hati-hati, mesti paham saudara. Mesti paham saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Bahkan gak berhenti di situ. Kenapa saya katakan nafas kehidupan berbangsa bernegara ini habaib dengan ulama? Lambang burung Garuda Pancasila itu yang merancangnya siapa? An urat oret nyen lambang burung Garuda Pancasila untuk dijadikan lambang negara pertama siapa? Itu habaib dari Kesultanan Al-Gadri. Siapa Sultan Hamid II, saudara? Namanya Al-Habib Abdul Hamid Al-Gadri. Saya bertanya, disebutkan nggak di sini dalam sejarah bahwa yang merancang lambang burung Garuda Pancasila itu adalah habaib? Disebutkan apa tidak? Tidak. Disebutkan apa tidak? Tidak. Hanya disebutkan Haji Abdul Hamid, guys. Bahkan lagu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, itu yang mengarang siapa? Habaib. Siapa namanya? Al-Mutohar. Mutohar itu nama marga dari habaib. Tapi kalau ente baca di dalam buku sejarah, hanya disebutkan pengarang lagu 17 Agustus 45 adalah Haji Mutohar. Dihilangkan sudah. Kenapa? Karena mereka ingin menghilangkan nafas sejarah. Mereka ingin menghilangkan denyut nadi, detak jantung sejarah.
kalau hilang nang haraib, hilang nang ulama, sehingga nanti umat Islam tidak paham bahwa leluhurnya para habaib ulama pernah berjasa, sehingga hilang nafas bengek di negara Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya bertanya sama kurang dicekek ayat tanaganmu. Amun urang dicekek napas tidak jalan, tidak lancar suplai oksigen kena otak belakang ya. Tidak jalan kira-kira gede tanaga atau napi letih? Liar atau napi liar? Makanya mereka tutup sudah dicekek tak napas kehidupan bangsa negara. Ingat, napas kehidupan bangsa negara ruhnya adalah habaib dan ulama. Dicekek supaya ini Indonesia tidak punya napas. Ketika sudah tidak punya napas, akhirnya tidak punya ruh, tidak punya jiwa. Dan ketika itu mudah mereka menjajah negeri kita dan maling, ngerampok, ngebadok tanah kelahiran kita. Saya bertanya, bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Sekali lagi, jasa habaib dan ulama untuk bangsa negara besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Jasa NU untuk negara besar apa kecil? Jasa Muhammadiyah untuk NU besar apa kecil? Betul? Yakin? Takbir? Tapi kok malah saran ulama rek dibubar? Ari sarang jablay diantepkeun. Sarang jablay dipukul. Sarang ulama mau dibubarin. Kira-kira liar apa liar? Liar apa liar? Ayah anggota salah satu ulama anu terindikasi diduga teroris, udah gitu majelis ulamanya mau dibubarin. Iya. Saya bertanya, ini negara dalam keadaan sehat apa kering? Sehat apa sakit? Saya bertanya, siap obat di Indonesia? Siap bangun bangsa dan negara? Siap bela negara? Si orang teh sekeding udang tiangnya apa teh lagu 17 Agustus 1940 sih apa tiangnya? C 2 1 17 Agustus tahun 1940 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka, tetap merdeka. Keluar. Sok loba batur nyanyi ieu kaos mujair. Tapi keluar suara aya teu kitu. Aya teu kitu. Ini saya bertanya, ini lagu karangan siapa? Habaib apa jenderal? Habaib apa menteri? Habaib apa presiden? Menyanyikan lagu habaib kira-kira pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Berkah apa lana? Siar apa bukan? Betul. Yakin. 17 Agustus tahun 1945 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ulah pulau makan dalil ayatnya. Tinggal ya, tina lagu tungtungna nerangkeun di awal mah si Oon mah bisa tedahar dieun. Tungtungna we. Sekali lagi, ieu lagu dikarangan ku saha tadi teh? Ku dikarang ku siapa?
tuntung lagu itu, kita tetap setia, tetap setia, 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 kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap setia, membela negara. Saya bertanya, berarti yang diajar oleh Habaib, diluhur tepikan ke hanap, dimungkuk tepikan ke Habaib nyuruh kita, mengajarkan kepada kita, suruh setia apa khianat? Setia! Suruh setia kepada negara apa khianat? Setia! Setia apa khianat? Setia! Suruh membangun apa merusak? Setia! Membela apa menjajah? Setia! Yakin! Setia! Yakin! Setia! Sekarang kami berisik malah ditindas. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu pakai ayat lah, pakai lagu eh, coba jaket kasih on. Bisa dikatakan pendidinya eh pakai ayat macam gitu, pakai lagu eh, tanyakan. Etan mengarang lagu 17 Agustus 1945 sah. Tina tungtung etan lagu kumaha esina. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi yang diajarkan Habaib dari dulu sampai sekarang, suruh setia apa khianat? Ya. Membela apa menjajah? Ya. Membangun apa merusak? Ya kan? Bangga menjadi pengikut para Habaib. Bangga menjadi pembela para kiai. Takbir. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. Truk kabeh naon aing mah. Kieu sareng yeuh. Sikeun sareng truk kieu. Pas merdeka teh angkat leungeun. Siap semuanya. Siap semuanya. Lantas sila merdeka. Sekali aing ini semangat kieu komo budak ngora abun budak ngora hareupan dewek teh semangat kapal ku aing hidup ini takbir 17 Agustus engke pas ngerti. Rajin semangat tim-tim itu. Ini pas merdeka. Pas merdeka kan hijinnya lah. Pas merdeka. Sekali itu. Siap kompak. Siap kompak. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. Kita tetap setia
setia membela negara. Takbir. Budak kayak rambut sebudak. Alhamdulillah. Sekali lagi ini lagu dikarang sama siapa? Dikarang sama siapa? Mau berarti Habib ngajarin kita suruh setia apa khianat kepada negara? Membela apa menjajah? Membangun apa merusak? Siap bela negara? Siap bangun negara? Yakin? Takbir? Oh cenah tuh ngebangun negara tuh ulah pakai kekerasan sahan pakai kekerasan. Oh cenah tuh cuma mana tuh ulah ngokor-ngokor cuma santun lo ceramah. Hari ceramah mau kumah tema. Ceramah itu bagaimana judul. Ceramah itu bagaimana tema. Likuli makolin makolun. Walikuli makolin makolun. Lamun pribados keur ceramah khutbah nikah mah gogorowok. Demi Allah mohon. Demi Allah aing mohon. Panganten laki, panganten awewe. Saksi-saksi petugas urusan lagi mah gogorowok. Ujar Neng Kasep. Hidup ayeuna ngarantukeun rahayu ka kiblat Allah. Bade ngikat ikatan hidupku ikatan suci, mangka hade ikatan ibadah. Pan kitu. Barasa laras. Barasa laras. Moal kieu. Pangantin pria. Kok pangantin wanita. Terus kitu tong olot ku ka petugas ka museum. Sia sih. Awas. Sabar kitu apa tidak? Kitu apa tidak? Kuma tema lur cenah mah. Betul. Kan pribados ceramah dina geus pengurubuhan mayat mun gogorowok. Demi Allah mohon. Demi Allah aing. Oh. Pangki ya meureun. Ibu bapak rahimakumullah. Ya kiwari almarhum wal maghfur anu hanteun keun alam dunya. Isuk jangan geto pasti urang. Mengawi hayu orang gara-gara Elin Sadayana dibiring tim memberikan bekal buat menjaga di harapan kita. Laras apa laras? Mual kia mana Elin laras nak? Maju sih koplo kabe hadir. Ayo ada bapak mana yang lupa ya? Sudah kabe isu pakai tuh bakal modal. Balik sih hidup. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Kalau kompak gitu apa tidak? Tema lur. Jelas. Tapi kalau saya ceramah tentang penjajahan, tentang perlawanan Kiai Habaib terhadap para penjajah Portugis Inggris, saya bertanya, harus lemah lembut apa tegas? Lemah lembut apa tegas? Lemah lembut apa tegas? Ini aku pribadi ngomong masalah perlawanan terhadap penjajah ngomong lagi ya. Ibu bapak sadaya. Kapungkur. Kapungkur. Kapungkur itu cek emut. Habaib itu sok ulama anu ngalawan penjajah. Hartana dikeluarkan. Tanagana dipeluh. Nyawa ini dikocorkan, kata aja. Kedah emang. Nah, itu orang kedah ngerumahkan bangsa sarana negara. Jaga setiap tingkatan kelahiran. Nyakitu gue upamnya kerasa. Upamnya kekerasan itu sawios. Kira-kira cocok ke ceramah kita? Cocok ke? Cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Tembok lu ceramah tarik seletik radikal. Ayo dong saya ngomong gitu, ayo dong ngomong gitu. Ayo dong yang tidak gitu. Astagfirullahaladzim. Pira aku lamun misalnya ceramah tentang pemberantasan kemungkaran ngomong ke ibu bapak sadayana kabe cing waspaus. PKI teh bahaya. Demi Allah bahaya. Eta tuh salam jabal itu bahaya. Eta salam minuman keras bahaya. Dan tuh upami tiasa gitu. Upami tiasa, hayu urang sabun ketan sadaya. Nggak berantas kan mengkara. Nya upami tuh kerasa mau bisa sebobol.
Kita cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Ini mau grok seutik, radikal. Grok seutik, aliran keras. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi sekali lagi itu lagu yang dikarang diramakan dikarang sama siapa? Yang siap kompak dikarang sama siapa? Hati habaib mengajarkan kita setia apa khianat kepada negara? Membangun apa merusak? Membela apa menjajah? Siap teruskan perjuangan habaib? Siap teruskan perjuangan Ahmadus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Siap teruskan perjuangan para ulama? Takbir! Terus kita merdeka 17 Agustus. Rek datang dulu si Inggris. Inggris rek datang dulu. Terus katingali eta Jepang rek rubu. Inggris jengwalana rek mulung muntah datang dulu. Marukanana ulama bisa dibobodo. Marukanana ormas Islam bisa dikadalin. Sekarang. Oh, Ahmadus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara wallahillah. Enggak bisa saudara dikadalin dibohongin, betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya 22 Oktober, Ahmadus Syekh ketika mau tahu ada Belanda dan Inggris yang akan datang lagi untuk menjajah negeri kita, langsung mendeklarasikan resolusi jihad. Apa isi dari resolusi jihad? Yang dikumandangkan oleh Ahmadus Syekh Muassis NU sudah saat itu, perang melawan penjajah adalah fardhu ain. Laki-laki, perempuan, tua, muda wajib hukum angkat senjata lawan penjajah sampai terdengar penghabisan suara. Takbir! Datang cucu Inggris ke Surabaya karena fatwanya resolusi jihad dari Muassis NU keluar suara. Kiai bawa santrinya dari sarang-sarang pondok pesantren. Luar biasa, saudara. Ulama, habaib, bawa pasukannya. Muncul ada salah satu santri, saudara. Yang namanya Bung Tomo, santri itu. Murid kiai, ngobong. Bahkan saking-saking, saudara, nyantrinya. Beli wafat ketika melaksanakan ibadah haji di Padang Arafah. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Ayatnya disebutkan di TV begitu. Ayatnya disebutkan di mana? Di radio disebutkan, apa tidak? Ayatnya rengkor, buntut naungku di sejarah ayatnya. Tadi itu ya, eker mengkak napas. Itu disebutkan. Akhirnya terjadi peperangan 10 November, saudara. Akhirnya Jenderal Malabi, jenderal pimpinan daripada pasukan Inggris, modar di kaki santri, modar di kaki kiai, modar di kaki para mujahidin, saudara. Makanya 22 Oktober dijadikan hari santri, 10 November dijadikan hari pahlawan. Artinya napas kepahlawanan ada di santri, artinya napas pahlawan ada di kiai, artinya napas pahlawan ada di pesantren, napas pahlawan ada di masjid, ada di madrasah, ada di kobong suara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tentang sekali lagi, saya ulangi dari awal, ini negara adalah istimewa, betul? Ini negara adalah nikmat yang luar biasa, betul? Ini berkah dari maulid Nabi, betul? Maulid Nabi punya murid, sahabat, sahabat, para tabiin, semuanya turun ke bangsa dan negara kita. Melahirkan saudara kerajaan Islam, dari kerajaan Islam melahirkan ormas Islam. Dari ormas Islam melahirkan saudara, para pejuang-pejuang Islam. Lahirlah bangsa dan negara kita, betul? Lahir Pancasila sebagai dasar negara, betul, betul? Rakyat undang dasar 45-nya, betul apa betul? Sekali lagi berarti nafas, denyut nadi, detak jantung, kehidupan bangsa dan negara ada di habaib ulama, kiai, pesantren, masjid dan madrasah, betul?
maka oleh karena itu jangan pernah lido ada satu habaib pun yang dicaci maki, jangan pernah ada lido ada satu ulama pun yang istiqomah untuk dipecundangi suara. Maka saya ingin mengajak kepada umat Islam, rapatkan barisan MU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, MPI-nya, semuanya rapatkan barisan bela habaib, bela ulama, bela bangsa negara. Suara betul. Sebenarnya musuh MU Muhammadiyah apa bukan? Musuh Muhammadiyah NU apa bukan? Musuh NU saudara FPI apa bukan? Musuh FPI NU apa bukan? Siap bersatu, siap bersama. Musuh kita bersama adalah PKI. Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? PKI saudara, ketika itu Inggris sudah dikalahkan, tidak bisa menjajah. Muncul sesungguh PKI Erkudeta saudara. Siapa ketika itu yang muncul? MU dengan ansornya, dengan bansernya, Muhammadiyah dengan kokamnya saudara. Mereka ubar PKI sampai ke lebang semut. Siapa yang dibantai saat itu saudara? Lihat santri dan kiai di Jawa Timur dibantai oleh PKI. Sampai ada pabrik gula gulang garing di Jawa Timur saudara. Kiai dimasukkan ke pabrik gula tersebut, santri ribuan dimasukkan ke pabrik gula tersebut, dibantai, dicuri satu-satu, sampai darah sudah sampai ke mata kaki dan betis manusia dewasa saudara. Saking banyaknya kiai, santri yang dibantai oleh bajingan PKI saudara. Saya bertanya, berarti PKI bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Musuh kita itu siapa? Jawab tombak, musuh kita siapa? Musuh NU siapa? Musuh Muhammadiyah siapa? Musuh Ormas Islam siapa? Musuh pesantren siapa? Musuh kiai siapa? Musuh kita bersama siapa? Siap usir PKI? Siap lawan PKI? Yakin? Takbir? 17 Agustus tahun 45 itulah hari. Saja yang bisa saya sampaikan. Dengerin ini, saya ini jam 8 pagi harus sudah terbang ke NTB. Jadi saya harus ke Jakarta ke bandara. Masih tengah rasa kepisahan ini. Oh, cemana.